Halo sahabat semua, di sore hari ini Kajis Official sahabat mau memberikan sebuah jambu ya sahabat. Ini sekitar 2 kilo lebih sahabat jambunya. Suka atau tidak kambing makan buah jambu, tonton ya kegiatan Kajis Official di sore hari ini ya sahabat. Ikuti Kajis Official memberikan buah jambu ke kambing ya sahabat. Oke sahabat semua, sekarang Kajis Official sudah ada di kandang ya, mau memberikan sebuah jambu sahabat. Ini ada sekitar 2 kilo nih sahabat jambunya ya. Suka atau tidak kambing dengan buah jambu, tonton ya. Kayaknya suka nih sahabat. Waduh, udah pada berduyun-duyun. Sabar sabar. Waduh, benar-benar. Satu-satu dulu. Wits. Suka atau tidak? Oh, ternyata suka ya, sahabat. Tuh, lagi tuh. Kasih lagi. Ada jeruk juga nih, sahabat. Suka atau tidak, kambing? Tuh. Oh, ternyata suka juga sahabat tuh. Saya kasih lagi tuh. Udah suka ya sahabat nih, saya kasih lagi tuh. Lagi 11 ono. Tuh. Saya kasih lagi nih. Tuh. Tuh. Ini makanan benar-benar disukai ya sama kambingnya sahabat. Hanya ada di sini sahabat. Kambing makan jambu, saking sayangnya ke kambing sahabat. Jambunya diberikan ke kambing ya sahabat. Lagi nih tuh, awas kamunya kambing tuh. Iya, berebut lagi sahabat. Oh, biar banyak protein. Tuh, saya deketin lagi. Tuh. Tuh. Luar biasa sahabat, kambing suka ya dengan buah jambu ya. Oke sahabat-sahabat, dimanapun kalian berada, jangan lupa juga untuk menonton ya di channel Kajis Official seputaran berternak kambing ya sahabat. Di sini saya berternak kambing betina sahabat. Jadi kambing betina itu supaya berkembang biak di sini ya sahabat. Tuh, udah banyak juga anak-anaknya sahabat. Jika kalian juga suka
dengan video dari Kak Ajis Official. Silahkan untuk subscribe sahabat, karena setiap harinya Kak Ajis Official membagikan tips untuk kambing supaya lahap makan ya sahabat, dan supaya kambing semuanya gemuk sahabat. Tonton terus kegiatan Kak Ajis Official ya sahabat-sahabat semua. Ini kambing mau melahirkan nih sahabat. Saya pisahkan nih. Udah perutnya udah turun sahabat. Tuh, perutnya udah turun. Dia mau melahirkan ya sahabat. Jadi untuk kambing yang mau melahirkan saya pisahkan sahabat, karena takut injek-injek. Tuh, kalau di sini kan jumlahnya banyak ya sahabat. Jadi kayak gitulah sahabat cara berternak ya. Oke sahabat semua, ikuti kegiatan Kak Ajis berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.